Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kamera untuk vlog, yaitu di tangan saya sudah ada kamera Icon H9R. Ini sudah 4K yang harganya terjangkau. Dan satu lagi saya juga ada GoPro Hero 5 Black yang harganya lebih mahal dibanding kamera Icon ini ya guys. Nah ini. Dan kesempatan kali ini saya akan membuat perbandingan antara hasil video daripada Icon H9R ini dengan GoPro Hero 5 Black guys. Ya, saya akan membuat video perbandingannya. Jadi hasilnya seperti apa? Apakah ini lebih bagus ataupun ini lebih bagus? Nanti sobat bisa menilainya sendiri setelah saya membuatkan video ya guys. Dan sekali lagi yang belum subscribe di channel ini, mohon dukungannya ya untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya di bawah jika video ini bermanfaat pastinya ya guys. Oke, langsung saja kita buatkan tutorialnya dan perbandingannya, tapi setelah bumper yang satu ini ya guys. Oke ya semuanya, sebelum kita membuat video perbandingannya, saya di sini sudah menyiapkan barang-barang yang saya gunakan untuk membuat video perbandingan antara Action Cam dengan GoPro Hero Black ini. Saya di sini menggunakan ini, saya ada poli yang saya sudah potong seperti ini, dan saya ada satu mini tripod yang saya akan taruh di sini. Ini fungsinya untuk menyangga ya, untuk menyangga atau membuat apa, menyangga kedua kamera tersebut. Nah hasilnya seperti ini setelah saya sudah buat ini. Kemudian saya akan memasang kedua kamera itu di sini ya guys, seperti ini. Biar hasilnya nanti sama dan sobat bisa bandingkan gimana perbedaannya antara GoPro Hero 5 dan Icon H9R ini ya guys. Oke, sekarang saya akan merakitnya dulu. Oke, GoPro Hero 5 sudah terpasang dalam tripod. Sekarang saya akan menambahkan satu kamera lagi, action camnya di sini ya guys. Oke, di sini saya hanya menggunakan seletip aja guys ya. Saya hanya menggunakan isolasi di sini. Nah, ini saya yang gunakan. Saya akan mengikatnya seperti ini. Nah, begini guys. Kedua kamera sudah saya pasang seperti ini. Ini untuk mempermudahkan kita untuk mengambil video. Ya, jadi sobat semuanya nanti bisa menilai sendiri gimana perbedaannya antara Icon Cam H9R ini dengan GoPro Hero 5, baik daripada audionya, kualitas gambarnya, sobat nanti nilai sendiri di videonya ya guys. Oke, langsung aja kita akan membuat pengetesan. Mungkin saya akan keluar dari ruangan ini. Nah, halo guys. Ini adalah hasil pengetesan kita ya. Gimana menurut sobat semuanya? Langitnya. Halo bos. Ini panas banget dengan pencahayaan yang cukup. Oke. Kedua kamera ini gimana menurut penglihatan sobat semuanya? Nanti tulis di komen. Gimana hasilnya antara GoPro Hero 5 Black dan Action Cam Icon HR9 ini guys.
saya ambil di pencahayaan yang begitu panas ya guys. Nah, seperti ini guys. Gimana menurut sobat semuanya hasil pengetesannya? Coba kita akan buat video di taman sana. Seperti ini ya guys. Jadi sobat semuanya bisa menilai sendiri dan tulis di kolom komentar hasil rekaman daripada GoPro Hero 5 Black dengan kamera action cam H9R. Ya, ini saya akan coba ini di Oke, sekarang saya sudah berada di bawah ini canopy apa ya? Di bawah pondok ini dan saya di lokasi yang redup. Nah, di sini saya di lokasi yang redup. Gimana menurut sobat semuanya hasil rekamannya antara Icon H9R dan GoPro Hero 5 ya guys? Oke. Ini adalah suara yang dihasilkan dari GoPro Hero 5 Black. Seperti ini. Dan ini adalah hasil suara dari kamera Icon H9R. Gimana menurut sobat? Apakah kamera ini cocok dan pantas buat ngevlog? Seperti ini ya guys. Jadi sobat bisa menilai sendiri mana yang sesuai untuk sobat beli. Perbedaannya antara Icon H9R dan GoPro Hero 5 Black. Nah, di sini sedikit saya buat perbandingan ya guys. Jadi sobat semuanya mungkin ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi yang belum subscribe di channel ini, mohon dukungannya ya untuk subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Seperti ini hasil penangkapan kamera GoPro Hero 5 Black dengan action cam H9R. Mungkin saya akan muter sebentar ke sana biar sobat lebih lama mendetil kedua kamera ini hasilnya seperti apa ya. Sobat bisa juga menilai dari stabilizernya, kegoyangan kameranya dan suaranya dan hasil juga tangkapan videonya ya guys. Menurut sobat gimana? Dan juga warna langitnya sobat juga bisa membedakan sendiri
kedua kamera ini gimana menurut sobat semuanya? Tulis di kolom komentar ya guys. Nah, mungkin seperti ini. Nah, bagaimana sobat semuanya? Apakah sobat semuanya sudah menemukan perbedaan di antara kedua kamera ini? Icon H9R dan GoPro Hero 5 ya guys, seperti ini yang saya buat video tadi. Gimana menurut sobat semuanya hasilnya daripada kamera Icon H9R ini dan GoPro Hero 5 Black ini ya guys? Jadi apa perbedaannya, nanti sobat bisa tulis di kolom komentar ya di bawah. Mungkin siapa tahu sobat semuanya bisa terinspirasi untuk membeli satu kamera action cam yang untuk vlog tentunya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Sekali lagi yang belum subscribe di channel ini mohon dukungannya ya, untuk subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sebelum kita pergi ke video selanjutnya, mohon untuk subscribe, like, comment, dan share jika video ini bermanfaat.